Salam sejahtera. Pada hari ini, saya ingin berkongsi kepada anda semua berkaitan dengan tajuk Bandar Raya Mega. Secara umumnya, Bandar Raya Mega merupakan bandar raya yang mempunyai jumlah penduduk yang melebihi 10 juta penduduk. Bandar merupakan salah satu tempat yang menjadi tumpuan utama bagi masyarakat dunia. Hal ini dikatakan demikian kerana bandar berperanan sebagai pusat untuk menjalankan pelbagai aktiviti sama ada dalam bidang perindustrian hinggalah bidang teknologi. Bandar Raya Mega ini wujud hasil daripada proses pembandaran yang berterusan yang membolehkan bandar-bandar metropolis di kawasannya bercantum membentuk satu saiz yang besar, luas dan mempunyai jumlah penduduk yang melebihi 10 juta penduduk. Kita ambil contoh adalah Bandar Raya Mega Jakarta. Bandar Raya Mega Jakarta ini terbentuk hasil daripada gabungan bandar-bandar metropolis seperti Bagasi, Bogor, Depok, Tegerin dan juga Cianjur. Pembentukan bandar-bandar metropolis inilah yang membentuk Bandar Raya Mega Jakarta yang kita lihat pada hari ini. Di sini saya sertakan beberapa contoh bandar raya mega yang terdapat di dunia. Yang pertama adalah Jakarta, Indonesia. Yang kedua adalah Chennai, India. Yang ketiga adalah Lima, Peru. Dan yang terakhir adalah Bangkok, Thailand. Seterusnya kita balik kepada fungsi Bandar Raya Mega. Di sini saya sertakan 7 fungsi Bandar Raya Mega. Yang pertama adalah menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk. Seperti yang kita tahu, bandar mempunyai pelbagai jenis sektor perkhidmatan dan juga sektor perindustrian. Kewujudan sektor-sektor inilah yang memberikan peluang pekerjaan kepada penduduk. Yang kedua adalah menjadi pusat pengangkutan di mana di bandar kita melihat pelbagai sektor pengangkutan seperti monorail, bas dan banyak lagi. Ini memudahkan penduduk untuk pergi ke destinasi yang ingin mereka tuju. Yang ketiga adalah menjadi pusat pemasaran bagi hasil-hasil keluaran luar bandar. Hal ini dikatakan demikian kerana bandar berperanan sebagai pusat pemasaran yang membolehkan lebih banyak urus niaga berlaku di bandar. Yang keempat adalah menjadi pusat kesihatan di mana di bandar-bandar terdapat pusat kesihatan contohnya klinik dan hospital. Kewujudan pusat kesihatan ini meningkatkan taraf kesihatan rakyat dan juga memanjangkan usia orang tua di kawasan tersebut. Fungsi bandar raya yang kelima adalah pusat pemodenan. Bandar berperanan membantu dalam hasil pengeluaran ekonomi dan perkhidmatan yang lebih baik serta dapat menyumbang kepada pembangunan negara. Seterusnya adalah pembentukan golongan menengah di mana selalunya golongan menengah ini merupakan kumpulan penduduk yang mempunyai pendapatan yang tinggi dan stabil, pemikiran yang terbuka, berpendidikan dan sebagainya. Selalunya golongan ini lebih banyak di bandar daripada luar bandar. Yang terakhir adalah menjadi pembauran inovasi. Bandar berperanan menyebarkan idea inovasi kepada kawasan sekitarnya dan dapat mempengaruhi penyebaran ini ke arah pemodenan di kawasan sekitarnya. Akhir sekali, kita beralih kepada kesan pembentukan Bandar Raya Mega terhadap alam sekitar fizikal dan juga manusia. Okey, seterusnya kita beralih kepada kesan pembentukan Bandar Raya Mega ini terhadap alam sekitar. Di sini saya nyatakan 5 kesan. Yang pertama adalah peningkatan suhu. Peningkatan suhu di bandar sering dikenali sebagai fenomena pulau apa. Peningkatan suhu ini berlaku disebabkan oleh permukaan bumi yang berturap, bangunan tinggi yang berkonkrit dan bersimen yang mempunyai daya serap haba yang tinggi. Ini menyebabkan kawasan di bandar mempunyai suhu yang tinggi dan meningkatkan peningkatan suhu di kawasan bandar. Yang seterusnya adalah hakisan dan tanah runtuh. Hakisan dan tanah runtuh ini berlaku disebabkan oleh ketiadaan fungsi pokok untuk mencengkam struktur tanah. Apabila hujan, struktur tanah longgar dan menyebabkan tanah runtuh berlaku dan hakisan berlaku. Okey,
Yang keempat adalah banjir kilat. Banjir kilat berlaku disebabkan oleh sistem pembaritan yang tidak sistematik. Ini menyebabkan kawasan bandar seringkali dilanda oleh banjir kilat. Yang terakhir adalah menyebabkan kepupusan kepelbagaian biologi, flora dan fauna. Ini disebabkan oleh kawasan habitat mereka dimusnahkan menyebabkan mereka pupus dan ada yang berhijrah ke tempat lain. Okey, kita masuk kepada bahagian yang terakhir adalah kesan terhadap manusia. Di sini saya sertakan 6 kesan. Yang pertama adalah menjejaskan kesihatan penduduk bandar. Kesihatan penduduk bandar terjejas disebabkan oleh pencemaran udara dan jerebu yang sering berlaku di bandar. Ini menyebabkan sistem pernafasan manusia terganggu. Contohnya seperti asma, batuk dan banyak lagi. Yang kedua adalah masalah pengangguran, persaingan dan juga kemiskinan. Masalah ini timbul disebabkan oleh aliran migrasi dari desa yang berlebihan ke bandar. Ini menyebabkan persaingan dan juga pengangguran berlaku di bandar. Yang ketiga adalah masalah sosial, di mana penduduk bandaraya mega sering menghadapi masalah sosial seperti pecah rumah, ragut, merompak dan banyak lagi. Yang keempat adalah masalah kesesakan lalu lintas. Ini berlaku disebabkan oleh kawasan bandar mempunyai kenderaan yang banyak menyebabkan masalah lalu lintas ini sering berlaku di kawasan bandar. Masalah kesesakan lalu lintas ini memberikan masalah kepada penduduk. Contohnya, melambatkan masa penduduk untuk berjalan ke destinasi yang ingin dituju. Okey, yang kelima adalah kewujudan kepelbagaian kegiatan ekonomi bandar. Kepelbagaian kegiatan ekonomi bandar yang saling berkaitan iaitu sektor perindustrian, sektor perkhidmatan dan sektor perniagaan. Secara besar-besaran telah membuka ruang kepada penduduk bandar untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Yang terakhir adalah kemudahan prasarana dan kemudahan bandar. Contohnya seperti yang kita dapat lihat di bandar seperti pusat beli belah, hospital yang mempunyai teknologi yang moden, tempat hiburan, tempat pelancongan dan banyak lagi. Okey, sekian itu saja daripada saya. Terima kasih.